tahun ini agak lebih baik di persiapan karena kita persiapan dari bulan sebelumnya. Jadi ada trial di Japan, agak lama. Tim kita lebih komplit dari tahun kemarin. Nanti tunggu kita mulai tanding nanti juga pasti karena kita punya lagi baru semua latihan sama baik dari coach di run up tadi manajemen harus meyakinkan harus lebih tinggi lagi berarti kan harusnya juara gitu ya. Iya pasti. Ya. Kalau ngeliat timnya sendiri gimana coach, kan ada penambahan bagus ya Agil dan juga nggak banyak perubahan tim nggak terlalu banyak ya. Gitu ya. Ini gimana coach ngeliatnya coach? Ya kita persiapan untuk juara terus di dalam kompetisi kita bisa lihat atau bisa tetap dari kita kerja atau bisa tambahin. Terus kalau lihat persaingan nih berarti kan Lavani sama Bin yang paling kuat ya. Coach lihatnya gimana sendiri? Ya seperti itu dengan kesaratin kuat atau berat nanti dalam lapangan beda. Jadi kita harus analisasi setiap tanding di mana kita paling baik atau di mana ukuran musuh yang kita persiapkan untuk main. Terus seberapa optimis dengan senjata baru seperti adanya Agil dan lain-lain? Kita optimis terus dari tahun kemarin. Kita optimis terus, kita maksimalkan terus kerja untuk juara timnas. Coach, untuk bisa memaksimalkan itu, kemarin apa sih evaluasi terbesar dari tim sendiri yang harus diubah supaya bisa memungkinkan target ke juara gitu? Ya, itu kemarin yang kita pasti yang paling kita kurang, yang tim kita senangkan. Apa? Senangkan kita. Dari awal sampai selesai tim kita main terus. Rotasi ya? Rotasi kurang untuk kita. Itu bisa lihat waktu kita sudah mulai final four final kondisi fisik nggak perlu bisa tahan maksimal itu harus kita bisa perbaiki dan kalau ini kita sudah komplit untuk cadangan sama pemain bisa dipresentasi bisa diatur atur. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.